Sandi ya? Lu yang pakai R15 kan? Iya. Lah, baru gua mau samperin. Baru gua baca nih. Oh, mana motor lu? Depan, Bang. Karet sebelah. Bro Chandra. Iya, Bang. Ya. Ada di sini, guys. Mana, Bre? Yang Chandra mana? Ini apa ini? Gua nih. Eh, ini. Nah, motornya yang punya siapa? Gua. Puter aja dulu depan situ, Bre. Puter. Agak ke arah sini maksudnya. Susah soalnya di sini. Sini, gerung. Gerung puter. Takut tar. Iya, iya, iya. Ih, bisa. Wah, keren. Enggak, motor lu ntar gue masukin. Masukin. Kenapa sih ini sepedo? Mati. Ya, mati lampunya. Tadi kalau malam itu gak kelihatan. Kok dimatiin lampunya? Apa? Kok dimatiin lampunya? Saya gak juga tahu. Tapi tombol aman ya? Aman. Tombolnya aman. Oke. Yaudah, tunggu dulu. TikTok, gak salah gue ya. Hah? Buka TikTok. Kenapa? Gak salah gue buka TikTok. Kok gak salah? Ini bener gak? Ini Dimas Sugang Tangerang, Wong. Buset, dari Tangerang? Citra, di Kebalar aja, sudah. Masya Allah, jauh amat di sini. Agak kan malam tuh, gue cinta udahlah, belakangan lupa. Tapi sorry ya kalau tempat gue kayak gini, karena tempat gue emang kayak gini. Karena gue lebih fokusnya itu, kita kan ini sepedo ya. Iya kan? Itu gue beri servis malah tuh. Ini servis apa? Infus injeksi. Biasalah perawatan, Bre. Ini, gue mau nih, film-film ini malah. Ya, lo tanya sama yang punya, no. Ownernya, lo tanya ownernya berapa tuh harganya, Mas? Berapa, Mas? Rp. 2.000. Saya mas. Sampai parkir kono sewe. Ngono rewangnya aku munggah. Apa? Enggak. Ya, ini mau keluarin. Iya, lu udah masuk barengin kalau motor kecil kali bisa. Ini cocok enggak pakai motor gini? Hah? Oh, cocok deh lo. Ini. Cocok ini. Gini. Iya. Pasti cocok ini. Gak habis pikir bisa naik ya? Kenapa? Bisa naik lu. Bre, sini aja bre, kamu bre. Ya, ini klip. Ini klipnya juga udah bayar ya? Gantian. Iya, gua ganti semua ini. Iya, ketahuan soalnya pasti baru. Iya, nutupnya asal. Ngasal semua. Jadi klipnya itu jatuh semua tuh. Ini tuh buat Honda ya. Iya. Gua kasih tahu ini buat Honda. Kalau buat Yamaha, ini bukan ini juga. Oh. Itu tadi yang kecil tuh, itu yang ori kayak gitu. Itu buat Honda buat iya, Yamaha tuh. Soalnya dia ganti semua tuh. Sama dia. Apa? Ini bukan. Kalau misalkan motor-motor baru nih 2019, berapa detik doang aja? Enggak lah, berapa menit paling nyepotnya? Cepet, soalnya nggak ada yang keras. Dari 2014 gimana tuh? Nggak ada, 2014 gak ada 15 V3. Nggak, masuk dua motor V2 ya, V2 ya. V2. Putus ya. Udah selesai. Ya, itu tombol, udah balik. Udah. Udah. Ya, balik. Ya, selesai. Ya. Oke, ini dia, Bro. Untuk speedometer apa namanya tuh R15-nya ya. Bisa dilihat jelas, sangat-sangat jelas di sini, Bro ya. Ini bekas korosi ya, bekas air ya. Ini lampunya mati, Bro. Oke, dan di sini kita mau custom juga nih. Abang minta custom juga, kita pakai anime nih. Sasuke, guys. Tuh, mantap enggak? Anjay. Oke. Okay. Gas, kita reparasi. Oke, okay, Bro, di sini untuk lampunya udah nyala ya di sini. Oke, okay, ini lampu juga nyala normal tuh. Ya, aman. Tadi di sini juga sempat korosi ya. Ntar coba kita cek lagi. Nah, ini dia untuk bagian sini tuh udah jebol ya. Bisa ganti ya, powernya. Oke, di sini kita mau tinggal custom untuk wallpapernya ya. Tadi kita pakai wallpaper Sasuke. Gas. Oke, di sini gue mau
pasang buat stikernya bro ya. Nah, jadi gini nih, gue harus ngepasin dulu guys. Set. Ini detailnya itu harus ngepas loh coy. Kalau nggak menceng-menceng dan. Beda-beda, ada yang gitu. Sip. Kalau ini kan dua lantai. Oh, udah lantai. Udah lantai terlalu kecil juga. Atas kamar ya. Agak Tangerang mah. Enak banget segini mah. Tangerang masih murah, Bre. 500-an. Tangerang masih murah. Gua aja lebih gede dari ini 800. Tangerang 400. Sama gua ya. Nah, gitu lah. Oke, di sini udah selesai ya, Bro. Nah, ini lampunya udah nyala dan ini kita pakai apa? Wallpaper Sasuke di sini. Ya, untuk tombolnya semuanya normal ya. Aman. Oke, kita tinggal rakit dan kita proteksi. Gas. Oke, ini udah selesai untuk R15 V3-nya ya. Spidonya seperti ini. Ini udah proteksi untuk bagian samping. Nah, untuk bagian belakang. Oke, kita tinggal rakit di motornya. Gas. Segitu ya? Segitu ya? Kuncinya. Kan biasanya kita putar-putar lama. Teknik. Kalau ini model ini yang bulu tangkis itu. Kalau ada yang lebih mudah ngapain cari yang ribet? Iya kan? Kan kita jatuhnya kayak gini dimudahkan, guys. Kunci motornya mana? Mantap kan? Sangat panjang. Tuh bro, jadi kayak gini ya bro ya. Cakep bro. Ya, sip. Oke bro, ini udah selesai ya untuk R15 V3. Tadi udah dilihat teman-teman ya. Nah kayak gini. Tuh, looknya ya. Kelihatan. Ini punya bro siapa tadi? Chandra, Bang. Hah? Chandra. Chandra dari Tangerang. Tangerang. Gimana, Bre? Hasilnya, Bre? Bagus banget lah. Thriftnya bagus banget kan nih? Iya. Bagus lah ya. Oke, Bro. Mungkin kayak gitu aja, Bro ya, videonya dari saya. Ini udah direparasi, tadi lampunya mati, ini udah di custom juga. Nah, ini versi Sasuke ya, Bro. Oke, mungkin kayak gitu aja videonya dari saya. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.